Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meresmikan Hari Ciliwung di kawasan Komunitas Peduli Ciliwung Pejaten Timur Jakarta Selatan Sabtu 17 November 2018. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin, Camat Pasar Minggu Agus Irwanto, dan Lurah Pejaten Timur. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan bahwa Ciliwung merupakan daerah aliran sungai memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan industri di DKI Jakarta. Arifin menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan upaya normalisasi yang konsepnya adalah naturalisasi, yaitu mengembalikan fungsi dan ekosistem sungai. Untuk itu diperlukan kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta komunitas pecinta Ciliwung guna mengembalikan, menjaga, dan merawat sungai Ciliwung. Yang dinamakan dengan Hari Ciliwung. Hari Ciliwung ini juga dihadiri dari berbagai elemen, termasuk juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir bersama dengan kita. Kemudian juga dari Universitas Trisakti, kemudian ada dari Palija, kemudian juga ada dari Gerakan Ciliwung Bersih, ya, dengan berbagai komunitas-komunitas lain yang hadir bersama. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ya komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kita yang sangat peduli dan memberikan perhatian terhadap kelangsungan daripada Sungai Ciliwung yang membentang di Kota Jakarta. Kita berharap gerakan ini menjadi gerakan masyarakat, ya, gerakan masyarakat untuk mencintai Sungai Ciliwung. Bagaimana caranya? Yaitu mari kita jaga keberadaan Sungai Ciliwung ini untuk tidak dicemari dengan limbah-limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.